Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Maluku Tenggara Eva Elia Hanubun dan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara berkolaborasi gelar karnaval memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022 sekaligus memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan karnaval dilaksanakan hari Sabtu 13 Agustus 2022 dimulai dari halaman kantor DPRD Maluku Tenggara di Jalan Soekarno-Hatta Ohojang dan finish di gedung Dekranasda Maluku Tenggara di Jalan Jenderal Sudirman Ohojang. Tiba di gedung Dekranasda, ratusan siswa PAUD akan mengikuti acara seremonial Hari Anak Nasional tahun 2022.